Sekarang kita akan cobain seperti apa Octagon One Pride di Bali. Let's go. Ya, sangat nyaman sekali Octagon One Pride di Bali ini. Setelah dirasain, ternyata ini bukan. Sekarang ini lagi ada gladi. Ya, jadi sebelum acara dimulai itu ada latihan dulu. Tetap selalu ada latihan biar acaranya berjalan dengan lancar, sesuai dengan plan. Nah, ini latihan dulu. Dan ini dia fighter-fighter Cina dan Indonesia sudah di dalam oktagon. Mereka sedang gladi resik. Zenwa Ahoy! Balik lagi bersama Zenwalk di sini. Kali ini Zenwalk lagi ada di Denpasar, tepatnya di Bali Art Center Denpasar. Ya, di sini akan ada pertarungan antara Indonesia melawan China. Seperti apa keseruan pertandingan antara Indonesia melawan China? Ikutin terus Zenwalk. Zenwalk. Ahoy! Kita bisa coba masuk seperti apa sih oktagon di Bali ini, arena One Pride di Bali. Kita rasain matrasnya seperti apa, nanti kita akan naik ya. Masih dipakai untuk menari-menari. Oke, kita lihat view-nya dari sini tuh bagus banget. Kita bisa lihat view dari sini itu, wah. Best view. Keren sih. Ini kayak apa ya, film-film kartun itu loh. Pertarungan yang di kuil gitu, kayak Dragon Ball zaman dulu gue pernah lihat pas Son Goku fight. Ya, ini dia terwujud di sini. Keren banget. Tempatnya outdoor ya. Kalau hujan, wah, mungkin gak ya? Pertarungan MMA tapi sambil hujan-hujanan. Bisa terjadi gak tuh? Ya, ini keren banget tuh, lihat tuh. Jadi kalau kalian suka nonton Dragon Ball, Son Goku, nah ini kayak gini nih. View-nya, jadi ada kuilnya, terus ada arena pertarungan. Itu keren banget, terwujud di One Pride MMA 79. Keren banget. Sekarang kita akan cobain seperti apa Octagon One Pride di Bali. Let's go! Ya, sangat nyaman sekali Octagon One Pride di Bali ini. Setelah dirasain, ternyata ini bukan kanvas. Berbeda sama yang di Jakarta. Ya, mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya, Octagon tuh terbuat dari apa sih? Octagon One Pride MMA. Nah, ini tuh biasanya bawahnya tuh panggung dulu ya, panggung, papan, terus matras puzzle. Coba
dikasih matras puzzle, dikasih kanvas. Ah, itu dia. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to One Pride Arena at Bali Art Center. Kita lihat review. Ini seperti cage. Seperti ini kawat ram ya, kawat ram. Sama kayak di lapangan basket, sama aja sebenarnya. The bones and the pin. Ini kita lihat. Ini tuh besi. Ini tuh besi. Besi. Nah, ini lapisannya busa. Oke. Ya, ada busa ya. Siap-siap. Besi dilapisin busa semua. Ya. Gue jadi rindu ya. Rindu untuk balik fight lagi. Seperti apa adrenalin? Apa mungkin Zenwalk akan fight lagi di One Pride MMA? Ikutin terus Zenwalk. Zenwalk. Sekarang ini lagi ada gladi. Ya, jadi sebelum acara dimulai itu ada latihan dulu. Tetap selalu ada latihan biar acaranya berjalan dengan lancar, sesuai dengan plan. Nah, ini latihan dulu. Gladi Resik. Nih lihat. Bawa bendera di sana, ginjalnya. Dan ini ada tim kecaknya, ada penarinya. Nah, semuanya udah benar-benar di set, dibikin sedemikian rupa. Kita lihat. Ada Angel yang bawa bendera. Ya, semuanya udah dipersiapkan dengan matang. Tinggal kalian menikmati show di One Pride MMA 79. Dan ini dia fighter-fighter Cina dan Indonesia sudah di dalam oktagon. Mereka sedang gladi resik. Itu dia wajah-wajah fighter-nya. Sekarang kita lihat wajah-wajah fighter Indonesia dari sebelah sana. Itu dia wajah-wajah fighter Indonesia, kebanggaan kita. Oke, sekarang gua waktunya ganti kostum. Zenwalk!